PJ Gubernur Aceh Dr. Safrizal ZAMSI melalui asisten 3 pemerintah Aceh Iskandar AP secara resmi menutup rangkaian acara PON Expo 21 2024 Aceh Sumut pada Rabu 18 September 2024 malam. Acara yang berlangsung di lapangan Belang Padang Banda Aceh sejak 10 September lalu menjadi salah satu bagian dari rangkaian memeriahkan Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumut 2024. Meski di tengah kondisi lapangan berair dan hujan gerimis, namun sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga tampak hadir mengikuti jalannya acara. Dalam sambutannya, Iskandar mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas kesuksesan PON 21 2024 dan kegiatan ini telah menjadi pusat inovasi dan kreativitas di mana sebanyak 365 pelaku UMKM lokal memamerkan produk unggulan mereka selama 9 hari. Iskandar juga menekankan bahwa terpilihnya Aceh sebagai salah satu tuan rumah PON 21 2024 merupakan sebuah amanah dan tantangan besar bagi masyarakat serta pemerintah Aceh. Ia berharap agar momentum ini mampu memajukan prestasi olahraga di Aceh sekaligus meningkatkan citra positif daerah sebagai destinasi wisata dan juga investasi di ujung barat Sumatera.